Halo sedulur Merapi, berjumpa lagi di channel Wong Merapi. Hari ini Rabu 28 April 2021 saya melakukan pantauan Gunung Merapi dari Bukit 76. Cuaca pada pagi hari ini cukup berawan dan Gunung Merapi bisa terlihat dengan jelas, namun visualnya kurang clear ini. Oke, mari kita zoom puncak Merapi saat ini. Nah, jadi seperti ini, visualnya tidak bisa clear ya, karena di sana terdapat kabut tipis. Oke, ini sudah zoom maksimal. Ternyata dari sini kita bisa melihat dua kubah ya, yaitu yang paling jelas nih yang depan ini. Ini adalah kubah lava barat daya. Kemudian di atasnya ini, atau di belakangnya itu, ini adalah kubah lava yang tengah. Kemudian di antara dua kubah ini terdapat titik yang mengeluarkan kepulan asap sulfatara. Nah, ini terjadi guguran. Kali ini mengarah ke kiri. Ada guguran lagi. Untuk yang ini adalah bagian kanan kubah lava. Nah, di sana bisa kita lihat ada bebatuan yang menggelinding. Bisa dilihat ya ini, kanan dan kiri terjadi guguran. Oke, ini terjadi guguran lagi dari bagian kiri maupun kanan kubah lava. Oke, kali ini terjadi guguran lagi. Di sana ada bebatuan yang menggelinding sampai bawah. Oke, saya tarik. Nah, oke sedulur, ini terjadi guguran, namun visualnya kurang begitu jelas. Jadi pada pagi hari ini tuh visualnya sangat ngehis, jadi semacam ada kabut gitu ya yang menghalangi visual. Jadi ini nanti mungkin saya edit dulu biar lebih jelas. Oke sedulur, untuk saat ini visual Merapi sudah lebih jelas daripada yang tadi. Beginilah visual terkini kubah lava Gunung Merapi yang ada di barat daya. Oke, kali ini terjadi guguran kembali.
Nah, ini bisa sedulur lihat ada bebatuan yang menggelinding. Wah, sampai bawah ya ini ternyata. Nah, ini terjadi guguran lagi. Arahnya masih sama, yaitu mengarah ke Kalisat. Nah, ini terjadi guguran lagi. Saat ini sudah mulai siang, sekitar jam 8:30. Nah, jadi kalau di Bukit 76 ini kita bisa bersantai ya, kayak Masigit ini, pakai hemok menikmati pemandangan Gunung Merapi. Oke, sedulur, jadi mungkin sekian dulu video kita pada hari ini. Semoga Gunung Merapi tetap mandali dan adem ayem. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam pas seduluran.